Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Mungkin Anda sudah terbiasa melihat rudal ATGM Javelin berhasil menghancurkan tank-tank Rusia. Tapi kali ini sedikit berbeda. Anda akan melihat bagaimana tank Rusia sama sekali tak goyang ketika Javelin datang menyambar. Salah satu saluran Telegram otoritas Rusia membagikan sebuah video yang menurut kami cukup menarik untuk kita bahas. Di mana mereka membagikan video ketahanan tank T-72B Rusia terhadap hantaman Javelin Ukraina. Dalam keterangan video ini, otoritas Rusia menulis, sebuah helikopter angkut pasukan Rusia berhasil merekam momen menakjubkan ketika rombongan tank Rusia akan memasuki desa Kamenka di wilayah Dnipro. Mereka mulai menembaki target di depan mereka, tapi dengan cepat pasukan anti-tank Ukraina meluncurkan rudal Javelin. Terlihat dengan sangat akurat rudal itu berhasil menghantam salah satu rombongan tank Rusia, dan yang terhantam itu adalah tank T-72B. Sesaat setelah terhantam Javelin, driver tank menyadari bahwa area itu masih berbahaya untuk dilalui oleh tank. Kemudian, tank-tank Rusia itu berbalik arah, dan ajaibnya, T-72 yang terhantam Javelin itu mampu bertahan, dan juga berbalik arah menghindari lokasi itu. Anda dapat melihat, dalam perjalanan kembali, tank-tank Rusia itu juga terlihat dihujani mortir oleh pasukan Ukraina. Kemudian juga terlihat, ada kru tank yang terhantam Javelin itu keluar dari tanknya. Dikabarkan, dia berusaha untuk menumpang tank yang ada di depannya. Tapi, tank di depannya dikabarkan tak memberikan tumpangan, dan menyuruh mereka menunggu satu orang kru yang masih ada di dalam T-72B yang terhantam itu. Mereka disuruh menunggu di tempat yang aman, karena berbahaya jika berkumpul beberapa prajurit di satu titik. Kemudian, T-72 itu berhasil menyala kembali, dan dua kru itu pun naik kembali ke atas tank mereka. Pihak Rusia pun menyatakan bahwa semua kru selamat, dan tank T-72 itu tak mengalami kerusakan berarti. Bahkan, para kru T-72 Rusia itu mencapai pangkalan mereka sendiri tanpa bantuan dari pasukan lainnya. Sindiran Rusia pun dilontarkan kepada pasukan ATGM Ukraina. Mereka mengatakan, tidak cukup hanya dengan mengambil Javelin dan kemudian menarik pelatuknya. Anda juga harus melatih prajurit Anda agar mahir menggunakannya. Atau mungkin, mereka tak punya waktu untuk melatih prajurit mereka. Atau pelatih barat mereka sangat buruk dalam melatih pasukan Ukraina. Dan yang terakhir, bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda.